Jadi usahakan kita itu ya fungsinya itu sesuai dengan fungsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan tidak ada yang lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya. Apa artinya warasah? Mewarisi. Warisan itu apa? Kalau dia mewariskan harta, berarti yang didapatkan apa? Apa yang didapatkan? Kalau dia mewariskan harta, berarti yang didapatkan apa? Harta. Kalau diwariskan itu ilmu, berarti dia dapatkan apa? Ilmu. Kalau diwariskan itu karomah, dia dapatkan apa? Karomah. Artinya apa? Gak menyalahi. Gak menyalahi. Jadi warisan itu gak menyalahi. Artinya apa? Gak menyalahi sifatnya. Ya. Oleh karenanya Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, kalau kita ingin dakwah kita diterima, maka hendaknya posisikan diri kita sesuai dengan posisi sumbernya yang asli. Itu Pak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mulai niatnya, tata caranya, metodenya, kembali kepada Nabi SAW. Tapi kalau seumpama ada yang semacam itu dan ada yang tidak semacam itu, kepada yang tidak semacam itu jangan sodor. Bisa jadi dia itu diperintahkan. Bisa jadi dia itu ada maunya. Ada maksud-maksud tertentu. Tapi jangan sodor. Nah, kenapa? Tidak ada tuntutan untuk kita itu menghukumi orang itu bagaimana.